Bapak macam apa begitu? Gak ada iba-ibanya sama anak. Cici bayangin anak itu dua, suami Cici pergi. Video seorang pria yang kena omelan istri karena ketahuan berselingkuh viral di media sosial. Di saat sang istri menangis sambil mengeluarkan kekesalannya, pria yang mengenakan jaket tersebut hanya tersenyum. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Marvel.com Minggu 15 November 2021. Adapun sumber video tersebut berasal dari akun TikTok @alestiani97. Di dalam video, seorang wanita sekaligus perekam terdengar menangis sambil memarahi pria yang duduk di hadapannya. Diketahui, wanita perekam tersebut merupakan seorang istri. Di samping pria tersebut ada seorang wanita yang mengenakan masker. Diduga wanita tersebut merupakan selingkuhan dari pria itu. Si istri begitu kesal mengetahui suaminya berselingkuh. Ia lalu mengungkapkan kekesalannya tersebut. Tapi ekspresi pria hanya tersenyum sambil sesekali memegang kepala. Sedang selingkuhannya memegang paha dari pria tersebut. Sang istri pun mengungkapkan jika sang suami tak memiliki rasa iba pada anaknya yang masih berusia 3 tahun. Dalam postingan video tersebut berisikan caption, "Maaf, saya sudah tidak bisa menahan emosi yang sejak Juli sudah saya tahan." Video itu pun jadi viral dan mendapat beragam komentar dari warganet. Saat lu punya anak, lu kena karma sama gua. Percaya sama gua, anak-anak gua lu sakitin kayak gitu. Anak gua masih 3 tahun belum sekolah. Bapak macam apa begitu? Gak ada iba-ibanya sama anak.